Umpamanya saudara kita cinta tempat yang menarik. Ada orang suka balik kampung. Saudara suka balik kampung, saya suka balik kampung. Dan ada orang berfikir saya nak duduk kat kampung lah Ustaz. Tak nak duduk kat bandar, saya nak buat rumah kat kampung. Baik, saudara sekarang sedang mencintai kampung. Maka cuba ukur nilaiannya dengan Quran Sunnah. Apakah betul kecintaan itu? Kalau saudara duduk kampung hanya tengok batang balak, hanya lihat pokok cengkudu, pokok buah-buahan, tapi saudara jauh daripada ilmu masjid dan surau, pasal namakan ia kecintaan, maka kelak kecintaan itu akan pudar. Dan kelak saudara akan hilang kembali. Sebagaimana saudara serabut duduk kat bandar, saudara akan serabut duduk kat kampung. Kalau asas kecintaannya di situ. Saya suka duduk kampung, tengok sungai, tengok langit, tengok awan semuanya cerah, cantik, menarik. Kita bina kecintaan kita agar tu, lalu kita memilih tempat ini sebagai kediaman kita. Ni kita kata saya kalau boleh nak mati di sini. So kita sedang bercinta. Maka tanya Quran dan Sunnah, adakah cinta kita itu benar? Sedangkan Nabi SAW meninggalkan Mekah walaupun dicinta Mekah. Nabi menyatakan dalam ibaratnya yang masyhur, wahai Mekah, kamu adalah bumi yang paling dicintai olehku dan bumi Allah yang paling baik di sisi Allah. Walaula anni ukhristu ma kharajtu. Kalau tidak kerana aku dikeluarkan, aku tidak keluar. Apa maksud kata-kata Nabi SAW? Wahai bumi yang dicintai, bumi yang disayangi, tempat tumpah darahku, tempat aku dilahirkan, tempat di mana keluargaku berkumpul dan berkampung di sini. Kerana kamu tidak membantu agamaku dan tidak boleh memberi kebebasan dalam beragamaku, aku tinggalkan kamu kerana Allah. Maka didapat bumi Madinah yang jauh lebih baik. Bukan bumi Madinah lebih indah pada Mekah, tetapi kebebasan beragama, mengenal Allah itu lebih terbuka. Maka Nabi SAW berpindah ke Madinah dan mati di Madinah. Demikian juga Abu Bakar, Umar. Walaupun Abu Bakar berpeluang untuk balik ke Mekah dan jadikan pusat pentadbirannya di Mekah, tapi dia enggan. Di sini dia mendapat cahaya iman. Di sini dia mendapat kebebasan dalam beragama. Maka dia kekal mati di Mekah. Demikian juga Umar Al-Khattab. Kalau Nabi tak balik, takkan dia nak balik. Walaupun dia masih ada saudara yang ramai di Mekah, maka dia mati di Madinah Al-Munawwarah. Demikian juga Uthman. Perniagaan di Mekah kalau dibuat jauh lebih hebat nanti, tapi dia redha untuk terus berada di Madinah. Ini semua sebagai satu contoh. Bila kita kata cinta bukan berkait dengan orang je, termasuk tempat, termasuk pekerjaan. Oh, saya cinta pekerjaan saya. Baik, cuba ukur. Kalau pekerjaan kamu tak beri ruang untuk kamu bernafas dengan nafas agama, tak beri peluang untuk kamu menghirup cahaya agama, maka ini bukan pekerjaan yang patut kamu cintai. Pekerjaan yang terdedah dengan rasuah, ini tidak sepatutnya pekerjaan yang patut kamu cinta. Dan kamu berkata, saya kalau boleh nak pencen dengan pekerjaan ini. Hati-hati, dia akan membawa kecelakaan pada kita. Jadi bila kita sebut cinta, bukan sekadar dengan makhluk, bukan dengan semua yang berada di sekeliling kita. Kucing kita misalnya, rumah kita, kampung kita, pekerjaan kita, kereta kita, rumah kita. Kenapa saya mencintai kereta saya? Maka kita mesti ada satu sebab. Kerana kereta ini memudahkan saya mengingati Allah. Dia membantu saya untuk menghubungkan silaturahim, membantu manusia, memudahkan urusan-urusan supaya saya lebih ada masa yang banyak untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semoga kereta ini kereta yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu semua benda supaya kita diajar untuk berdoa supaya kita dapat kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, kami pohon kebaikan daripada benda ini. Kenderaan kita ke, rumah kita ke, apa je. Termasuk isteri kita atau suami kita. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan yang tercipta padanya. Semuanya supaya ia tidak merosakkan agama kita. Jangan lepas ada kereta, sayang sangat kereta, round satu Malaysia, tapi lupa dengan agama kita. Jangan sayang sangat rumah sampai tak nak keluar rumah untuk ke masjid, ke surau. Sebab apa kita kata rumah saya dah syurga saya, rumahku syurgaku, tu tak keluar-keluar, dah masuk syurga dah. So bukan begini cara kita membina kecintaan. Hati-hati bila membina cinta. Sebab itu Quran dan Sunnah mesti duduk depan selalu. Walaupun kita nampak pada mata lendir kita, oh, ia tidak layak dicintai, namun dengan perintah agama ia patut dicintai.
Ya, kita dah cerita kisah dua orang sahabat yang ya secara fizikalnya ia ujian Allah. Seperti Bilal bin Rabah. Bila dia nak berkahwin punya susah. Susah kerana orang lihat penilaian pada fizikal. Penilaian pada fizikal dengan tubuh badan yang hitam. Dengan kerjaya hanya muazzin. Itu kerjayanya muazzin dan yang duduk di masjid ahli suffah yang mengharapkan ihsan orang lain untuk menolong membantu. Maka bila dipinang dia tahu tak akan mudah diterima. Maka dia datang mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak kahwin. Ini bersedia untuk memikul tanggungjawab perkahwinan. Maka Nabi SAW bila meminta demikian, memohon restu daripada Nabi SAW. Ia kerana pada sahabat, semua yang mereka lakukan, mereka mohon restu daripada Nabi SAW. Sebagai orang, bukan sekadar seorang Nabi dan Rasul. Sebagai pemberi nasihat. Maka Nabi kata, pergilah kamu rumah Fulan bin Fulan dan katakanlah, Rasulullah menyuruhku meminang anakmu untuk diriku. Maka bila pergi, sebagai bila pinang, bila datang jumpa mak ayah dia, tuan, saya datang, dihantar oleh Nabi SAW. Nabi menyuruh supaya meminang anak tuan. Gembira keluarga ni. Sebab diingatkan Rasulullah nak kahwin dengan anak dia. Sebenarnya Rasulullah suruh saya kahwin dengan anak tuan. Oh, nanti kami fikir dulu. Anak kami tak habis belajar lagi. Dia kalau bahasa kita. Oh, anak kami belum bersedia lagi. Tapi kalau kita suka, oh, sudah bersedia. Belajar pun boleh berhenti. Tak pandai masak, tak apa. Kita suruh mak dia kursus masak seminggu je pandai. Kalau kita nak, kalau kita tak nak, oh, anak saya masak tak pandai lagi. Tunggulah dia pandai masak dulu. Anak saya, ya, bila kita menolak. Ya, itu mungkin cara tolak yang baik. Dia tidak berdendam yang meminang kita. So, tapi wanita, anak kepada dua pasangan ini, pasangan ini, seorang yang meletakkan agama sebagai asas. Maka dia berkata, kalau Rasulullah yang perintahkan, maka aku setuju. So, dia hijabkan, tutup pandangannya pada fizikal Bilal. Tapi melihat pada agama yang dibawa oleh Bilal, yang ada pada dirinya. Maka dia berkahwin dengan Bilal. Jadilah dia pasangan yang mulia, yang bahagia. Supaya kita tahu bahawa bila kita nak cinta seseorang atau dalam membina asas cinta, letak agama dulu. Jangan dalam membina asas cinta, ya, contohnya saya kata orang nak kahwin ni lah. Asas cinta, oh, saya nak anak dara. Asas cinta, saya nak seorang yang misal kata, katakan saya nak teruna, saya tak nak duda anak lapan. Kita dah letak asas. Saya nak orang yang umur tua pada saya 2 tahun atau 3 tahun. Kita dah letak satu asas bagaimana kita nak cinta orang. Tapi kita tak letak asasnya agama. Saya kalau boleh, ustaz, menantu saya kalau boleh biar kerja sedap sikit. Kerja sedap sikit. Kita letak asas itu. Supaya anak kita bercinta dengan Fulan bin Fulan. Akhirnya kita kahwinkan anak kita. Ataupun anak kita memilih pasangannya ada asas yang bukan agama. Agama diletak tepi, ustaz. Agama tak apa kemudian. Maka kita melakukan kesilapan besar dalam hidup kita. Cukup besar kesilapan. Kerana ia membabitkan zuriat dan keturunan. Dan ia membabitkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu asas ini perlu kita bina kembali. Biar kita ke mana kita nak pilih menantu, ya, saya nak menantu yang ada agama. Masalah kerjanya, itu saya letak nombor 2. Agamanya baik, insyaAllah. Kalau datang dengan agama yang baik, dengan akhlak yang baik, okay, saya terima. Sebab Nabi SAW menyatakan, man ja'akum, man ja'a. Nabi menyatakan, siapa yang datang kepada kamu, tardawna khuluqahu, yang kamu tengok akhlaknya bagus, maka hendaklah kamu terima. In lam taf'alu, takum fitnatun fil ard wa fasadun 'adzim. Man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in lam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Rawahu Tirmizi. Maknanya, kau datang kepada kamu meminang anak-anak kamu. Meminang anak-anak kamu, orang yang kamu lihat, kamu tengok agamanya baik, akhlaknya baik, maka kahwinkan dia. Kalau kamu tidak melakukan demikian, maka berlakulah kerosakan yang meluas sebagaimana hari ini. Kerosakan yang meluas bagaimana?
Semua orang kira, oh dia kahwin berapa? 40 ribu. Ni 50 ribu. Dia menjadi contoh masyarakat. Kerosakan ini meluas. Hari ini penilaian kita nak pilih jodoh, nak pilih menantu ialah benda seperti ini. Maka ia menjadi suatu trend pada semua orang. Saya nak kahwin anak saya paling kurang cikgu. Saya nak kahwin dengan cikgu sah. Sebab apa? Oh, ada pencen, dia mati saya waris pencen dia sekali. Saya nak kahwin orang yang kita dah spesifik kerja dia. Kita dah spesifikkan benda-benda bersifat material, tapi agama kita tak spesifik. Kerana agama tak ada keutamaan pada diri kita. Agama tak boleh, kalau dia semayang okey lah tu. Tapi kenapa kalau dalam bab materi kita spesifik, terlalu spesifik. Ya, ada sekian, 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 sekian. So ini maknanya kita membina asas cinta, asas sebelum bercinta, dengan cara yang tidak diberkati Allah SWT. Sebab itu bukan sekadar masa bercinta atau ketika mana kita membenci, tapi asas bila kita mula nak bercinta. Macam saya kata, asas bila saudara dah ada anak perempuan dan nak menerima menantu, saudara letak satu asas ni. Yang datang mesti ada pekerjaan tetap. So letak macam tu. So tak lihat, yang datang mesti ada agama yang mantap, tapi dia mesti kerja tetap. Yang datang mesti orangnya teruna. Sebab anak saya nak daga, kau datang duda anak lima, tak setuju. Kita dah letak asas tak setuju dulu. Bukan agamanya. Kalau dia datang dengan agamanya, kita tahu dia tak akan sia-siakan anak kita. Kalau dia akan bercerai dengan anak kita, dia hantar dengan baik. Sebagaimana dia ambil dengan baik. Sebab dia ada agama. Dan agama menyebabkan dia menyesal lebih cepat berbanding orang tak ada agama. Agama menjadikan, kalaupun dia memberi mudarat, mudaratnya kecil. Bukan makna kita kata, katakan orang ada agama dia tak pandai marah, dia tak pandai cerai, itu benda perkara biasa. Tetapi dia akan meminimumkan benda tu. Dia mungkin cerainya satu. Orang tak ada agama bagi tiga terus. Terus bagi tiga. Tiga ni satu pukulan yang berat bagi wanita. Cerai dah berat, beri pula tiga berat. Seolah-olah dia macam teruk sangat. Ia bukan bermakna dia mengharapkan rujuk daripada suami, bukan. Tapi cara kita talak dia, ceraikan. Jangan sampai tiga. Apa terakhir tak, saya ceraikan awak 100 atau 1000. Sehingga dibincangkan oleh ulama-ulama, hukum menceraikan lebih daripada tiga dengan angka 100, 1000. Lantaran kerana terlalu benci. Saya cerai awak dengan talak seisi dunia. Oh banyak, seisi dunia talak. Maka para ulama menyatakan, apa yang melebihi dua jadi tiga. Apa yang melebihi dua, okay, saya ceraikan awak talak 2.5. So dia mempermainkan wanita, mempermainkan talak 2.5. Dengan cerai itu dah runtuh hati. Tiba sebut 2.5. Tu perlinya luar biasa. Maksudnya sebenarnya seperti ini, Islam tidak membenarkan secara akhlak. Ya, secara hukum dia bergerak jalan. Ini asas bila orang tua